Kian kamu. Wah, jangan. Papa ini. Kalau mereka punya utang sama aku. Apa ini? Jangan punya papa. Bilangin ya. Jangan dulu. Bapak juga punya utang sama aku. Mau utang sama aja tuh. Jangan punya papa itu. Iya, nanti aja. Nanti aja. Nanti bilangin tapi. Itu tadi ya. Siap. Bilang-bilang ya. Kayak si omongnya dia. Aku udah boga hutang kamu tapi. Waduh, lo berdua punya utang ke anak gue. Wah, kacau sama Eka sama Rey. Ngaco. Wah, gue denger tuh dari ujung. Enggak, Alfreda. Alfreda. Alfreda dari Mas Yogi Alfreda ya. Nah, ini ada Facebook-nya, ada Instagram-nya juga. Nah, kalian bisa follow kalau misalkan butuh-butuh cana berkualitas. Aku kemarin sempat beli 7 ekor, teman-teman. Dan ini ada berapa ekor sih? 1 2 3 4 5 6 7. Iya, 7 ekor. Nah, ini cana Blue Porka. Blue Porka. Putra. Putra. Kalau nggak salah bulu purka ini dari Burma atau Vietnam gitu ya. Ini tuh cana yang cakep banget teman-teman. Jadi bulu purka ini adalah spesies dari ikan gabus yang emang dia kayak dwarf gitu loh, nggak bisa terlalu gede gitu teman-teman. Beda sama kayak Marulius atau Marulius yang emang ada di sini. Ini kan ada red sampit di bawah, yang di atas itu ada green maru teman-teman. Aku punya. Itu bisa gede, bisa ukurannya sampai semeteran kayak gitu. Tanknya juga harus gede. Kalau ini nggak usah, ini karena ini masih anakan, tuh masih kecil-kecil. Tanknya pun nggak usah harus. Bisa pakai gitu juga, Rey. Tapi airnya ya dikasih nggak banyak lah, nggak sedikit. Tapi nanti kita set up lagi lah dengan baik biar lebih enak. Iya, ini kasih kamera, kasih lihat teman-teman. Ini ada cana stewarti. Ada cana stewarti dan blue purkanya lihat, Rey. Tuh cana stewarti. Ini apalagi nih? Ada Asiatica. Asiatica white spot. Nah, Asiatica ini adalah ikan gabus dari Cina nih, teman-teman. Dia ini adalah salah satu ikan cana atau gabus yang kekuatan fisiknya itu lebih dari yang lain. Lebih cakep ini. Jadi apa ya? Lebih kuat lah, bahkan dia kabarnya bisa hidup di lumpur. Di keadaan yang di air kering. Gila, nguburin diri di lumpur sampai hidup. Nah, ini kita unboxing. Kamu mau? Tapi enggak, kalau buat dimatiin mah. Kalau buat dipencet mah. Ntar aku pilihin dulu. Coba lihat. Ini ada yang resipi. Ini resipi kecil, jangan kasih upah mati kalau ini. Stewarti. Itu stewarti juga. Ini stewarti. Mana? Nah, itu sama. Cana blue purka. Nah, blue purkanya sih kecil-kecil ya. Simpen di toples aja, A. Guys. Ini salah ya. Jadi mau. Tapi rawatnya yang bener ya. Jangan sampai mati ya. Jana ya. Kamu aku kasih Asiatica mau enggak ini? Yang mana dong maunya? Tewarti cuma satu. Lupa di toples aja ya. Jangan lupa di toples ya. Kok yang mana? Yang gede. Hah? Yang mana? Ini gede sama ini. Tuh. Gede. Iya kan? Coba. Ini masa gede piit, Dek. Ya, ayalah, no.
Oh, itu yang ya. Ini mah. Yang saya juga milih bagi jadi. Oh. Yang mana? Itu aja udah. Ya. Itu. Stewati ini adalah cana yang bisa dibilang sebagai cana barca KW, teman-teman. Kalau nggak salah asalnya pun dari India juga dia sama. Ditulisin, Rey, biar nggak pusing. Oh, kenal ya? Iya. Jadi Stewarti adalah cana yang dianggap sebagai blue purka KW karena nantinya motifnya itu semakin lama akan semakin mutasi dan cakep banget, teman-teman. Nah, ini kan yang gede ada 3 ekor nih. Berarti kita butuh kayak 10 lagi, ah. Masih ada nggak? 3 ekor belum. Udah, kitnya masih ada nggak yang kosong? Soalnya kalau yang kecil nanti kita taruh di toples dulu. Kalau yang gede, yang 3 ekor, kita taruh di G. Kalau Aupa sih, katanya mau ini. Mau Stewarti atau Asiatica. Jadi mau yang mana? Ya, Stewenya. Ini kuat loh, Dek. Kuat loh yang ini. Ini kuat banget. Ini Aupa mau cana Asiatica, teman-teman, yang white spot. Jadi dia tuh ada red spot, ada white spot gitu, teman-teman. Dan ini tuh captive breed-nya Kang Yogi dari Tulung Agung, temanku. Jadi kemarin tuh aku ngomong-ngomong soal cana, aku punya Parulius, Kang. Cana lokal, ya Indonesian lokal breed lah. Pokoknya, nah ini nih, yang di atas sama yang ini. Aku pengen miara yang dua van dong, yang kecil-kecil punya nggak? Dia tuh ternyata nge-breeding, ngawinin di alam. Nah, ini kan ikan-ikan impor nih, teman-teman. Ikan impor yang udah dikawinin dan udah dianakin di Indonesia. Jadi, posisinya, daya tahan tubuhnya tentu akan lebih kuat daripada ikan-ikan yang baru datang diimpor dari India, Cina atau Burma ini. Nih, nah. Ini Asiatica. Pasir Malang ada nggak? Hah? Ada apa, Mas? Coba minta tolong. Nah, taruh deh, dulu taruh dulu. Ini namain dulu biar nggak hilang, biar enggak. Itu teh bukan Asiatica. Ya, ufatin Asiatica. Nah, kalau Stewarti ini adalah cana yang paling aku sukai sebetulnya, teman-teman. Karena nanti dia kalau udah mutasi kayak barca, sumpah, cakep banget. Ya itu, ah. Nah, jadi kalau ikan gabus itu sebenarnya perawatannya nggak susah ya. Cukup dengan kita kasih alat pasir malang. Dan nggak usah pakai aerator, dia bisa hidup loh. Yang penting airnya bersih dan jernih, teman-teman. Woi, lagi nge-vlog nih kita. Burung-burung di sini tuh, aduh. Emang ada barbar, teman-teman, kalau berisiknya. Dah. Wah, ini harus dulu, Pak. Cuci dulu, Pak. Semprot di sini aja. Nah, ini kita pakai gag untuk yang ukuran big size-nya, teman-teman, yang agak besarnya. Nanti kita pakaiin toples buat yang ukuran kecil-kecilnya. Nah, untuk cana itu sebetulnya perawatannya nggak susah. Dia tuh yang jelas ya gitu, alat harus kamu kasih batu dan juga beberapa daun-daun yang emang hidup di dalam air supaya dia bisa main, teman-teman, nggak stres. Nah, nanti untuk treatment makannya bisa dengan pelet cana atau bisa juga dengan menggunakan makanan seperti udang-udang kering ataupun cacing ya. Jadi dia apa aja bisa nih dimakan, kecuali sudah dipit ya. Jangan cacing ya. Mau, cacing-cacing mau. Intinya kalau ikan-ikan hias, nah, kamu nggak boleh celupin tangan ke dalam ikannya, pasti mati. Jadi kamu cuma ngasih makan nanti. Ya, nyaranya itu cuma dikasih makan. Ya, jadi jangan sering dikobok, oke? Nah, ini khusus buat adik-adikku di rumah juga nih yang suka sama ikan-ikan atau ikan hias. Kalau beli ikan jangan buat mainan, dikobok-kobok ya sayang ya, kesian ikannya. Dipelihara, dikasih makan dengan baik. Jadi biar ikannya makin bagus dan keren nantinya.
ini asiatikanya Aupa nih, kita kasih dulu kali ini ya, nah, kita ngodok asiatikanya Aupa, kita kasih dulu. Wah, kumpul lagi saya, kita kasih dulu apa ini namanya, Malang, biar dia nggak stres. Dia piara sayang ya. Got the sunrise in my face, empty space beside me in my bed. I get dressed in the same clothes as yesterday, and I'm upset 'cause every day's the same. When you try so hard to stay above the surface, the cracks can recognize yourself, and you fight so hard to stay above the surface, and all the cracks can't even find the strength. Don't give up now, don't give up, find a way to